PT Inti Keramik Alamasri Industri Tbk, IKAI, akan melebarkan ekspansinya ke Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui anak usahanya, PT Internusa Keramik Alamasri yang merupakan produsen keramik Essenza. Direktur Utama Internusa Keramik Alamasri Angelika Lai menyampaikan, saat ini, pihaknya telah menjajaki kerja sama distribusi keramik ke beberapa proyek pembangunan di IKN. Menurutnya perluasan pasar dilakukan sebagai bentuk adaptasi dengan perubahan ekosistem bisnis. Terlebih pertumbuhan pasar di luar Jawa masih signifikan. Saat ini, penjualan keramik Essenza masih kuat di Pulau Jawa dan Sumatera. Meski begitu IKAI memiliki agen di kota besar Kalimantan dan Sulawesi seperti Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado. Untuk proyek di IKN, produsen keramik Essenza telah menyerahkan contoh material sesuai dengan spesifikasi. Angelika optimistis secara spesifikasi Internusa Keramik Alamasri telah terpilih. Adapun pemerintah tengah mengakselerasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, P3DN. Salah satunya dengan mendorong perusahaan meningkatkan nilai TKDN. Saat ini, total kapasitas industri keramik mencapai 9,4 juta ton yang berasal dari 37 perusahaan. Nilai TKDN seluruh perusahaan pun beragam, mulai dari 25% hingga 91,17%. Angelika menilai berbagai regulasi tersebut dapat membawa gairah industri keramik dalam negeri. Untuk itu IKAI beserta anak usahanya akan turut berpartisipasi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.